saya sangat mengandalkan suami. Saya rasa parents di sini juga sebagian besar mengandalkan pasangannya gitu untuk membantu. Tetapi seringkali kita juga jadi agak lupa bahwa anak-anak itu sebetulnya bisa kita libatkan loh. Kesempatan ini nih kita akan diskusikan kenapa sih anak kok tidak banyak bantu pekerjaan rumah tangga, padahal hasil penelitian itu banyak sekali yang mendukung orang tua untuk mulai melibatkan anak dalam membantu pekerjaan rumah tangga. Mbak Citra, wajar nggak sih kalau saya itu datang sampai konsultasi ke psikolog dengan masalah saya itu merasa tertekan di rumah saya sendiri? Dan itu menurut saya itu sepele banget loh. Itu hanya karena saya itu merasa gak nyaman dengan anggota keluarga yang tinggal di rumah. Saya gak nyaman dengan adik ipar saya gak nyaman dengan keponakan dari suami saya yang tinggal numpang di rumah. Jadi mereka mempertanyakan, saya tuh bisa sampai segini frustrasinya loh mbak, hanya karena masalah itu. Jadi ternyata benang merahnya dari anak-anak atau mereka yang tinggal menumpang ini tidak terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga di lingkungan keluarga. Ya, fasilitasi keinginan mereka. Gak apa-apa berangkat dari keinginan mereka, kita pupuk dan kita kembangkan. Jadi anak makin merasa percaya diri untuk melakukan pekerjaan itu.